Halo. Yeay, akhirnya. Oke. Iya. Halo, Neil. Iya, Iya, akhirnya kita malam. bertemu lagi. Halo. Iya. Iya, pembaca IPS kalian, langsung dibuka aja ya. Kita ketemu lagi di acara membaca baca buku bareng Indo Progress episode 3. Kali ini kembali bersama saya, Filza, dan juga kawan Daniel. Kita akan membahas buku dari John Bellamy Foster, judulnya Ecology Against Capitalism. Boleh dilihatin nggak, Neil, PDF-nya, buku, apa, e-book-nya? Wah, di HP Soalnya, juga. iya, yang punya aku juga di HP. Jadi Iya, kita berdua bentar-bentar. bacanya e-book-nya. Iya, Baca e-book-nya. bentar. Iya, nggak apa-apa, santai aja. Oh, iya, sip. Kenapa kita pilih tema ini? Tadi seperti yang udah sempat saya singgung sedikit sebelum Daniel join, karena kita melihat tema ini sangat relevan dengan kondisi kita hari ini, dan penting untuk membahas gimana sih problem ekologis kaitannya dengan sistem kapitalisme. Ya, ini dia bukunya. Yap, ya itu bukunya. Terdiri dari 12 bab. Jadi pada sesi kali ini, saya sama Daniel akan membagi pembahasan gitu ya. 6 bab, 6 bab gitu. Bab 6 bab di awal itu saya, nanti 6 bab selanjutnya itu kawan Daniel. Nah, buat teman-teman yang mau tanya, boleh di kolom komentar live IG-nya, atau juga nanti ini akan diposting ulang di YouTube, jadi bisa juga nanya di sana, gitu. Kita mulai aja nih. Ya. Yuk. Ya, oke. Ya, oke. Ya. Ya, dari bab 1 dulu kali ya. Ini Ya, kebetulan jadi gimana saya tuh? sudah mencatat, iya sudah mencatat apa ya, semacam poin-poin ya biar nggak lupa. Dari bab 1 sampai bab 6 ini apa aja yang perlu di-highlight. Jadi di bab 1 ini Foster tuh cerita tentang bagaimana ekologi dan kapitalisme itu sebenarnya bertentangan satu sama lain dalam keseluruhan interaksinya gitu. Jadi bukan hanya dalam kasus-kasus tertentu tapi secara keseluruhan. Nah, dalam bukunya ini, sepanjang 6 bab, dia menjelaskan argumen terkait dengan tesisnya itu, gitu. Nah, di bab 1 ini, misalnya, dia membuka percakapan tentang, misalnya, tentang debat soal limit of growth yang berkembang di tahun 70-an, dan dia sendiri mengajukan tes, semacam tesis, gitu ya, bahwa sebenarnya menurut dia, ekspansi kapitalisme yang tidak terbatas itu tidak cocok gitu, sifatnya berkontradiksi dengan lingkungan yang terbatas gitu. Nah, itu yang jadinya menimbulkan apa kayak konflik lingkungan yang katastrofik nantinya kayak gitu. Nah, ini yang dielaborasi lebih lanjut di dalam bab ini terutama gitu. Jadi menurut Foster itu pertumbuhan ekonomi di dalam kapitalisme, pertumbuhan profit yang jadi utama dalam kapitalisme itu mensyaratkan adanya apa namanya? Jadi untuk mencapai profit yang sebesar-besarnya itu harus dicapai dengan ya at any cost gitu, dengan melalui eksploitasi yang kemudian termasuk eksploitasi lingkungan yang kemudian mengakibatkan penderitaan bagi sebagian besar populasi dunia termasuk juga untuk lingkungan gitu. Jadi dia menjelaskan misalnya kapitalisme yang selalu mengutamakan profit tadi gitu ya, dia akan menyerap energi dan material secara cepat, kemudian juga hasilnya nanti akan banyak banget sampah-sampah yang dibuang ke lingkungan, dan juga tentunya nantinya dampak akhirnya adalah degradasi lingkungan gitu. Nah, di sini juga di dalam bab 1 dia mengantarkan pengantar tentang wacana soal sustainability atau keberlangsungan itu loh, apa keberlangsungan lingkungan di dalam kapitalisme yang nanti dia akan elaborasi lagi di bab-bab berikutnya tentang misalnya pertanyaan mengenai apa sih pembangunan yang berkelanjutan itu dan lain-lain yang nanti dijelaskan lebih jelasnya justru di bab 7 ke belakang gitu. Jadi dia memberikan semacam apa ya, pengantar-pengantar lah di bab satu ini gitu. Dan dia juga menjelaskan misalnya apa sih krisis lingkungan itu gitu yang udah kita sama-sama tahu ya.
yang juga dikampanyekan oleh anak-anak muda di dunia, misalnya melalui apa gerakan mogok sekolah karena protes terhadap krisis iklim yang terjadi dan lain-lain gitu. Misalnya kerusakan lapisan ozon, hilangnya hutan tropikal yang besar gitu, yang luas. Kemudian juga apa kekurangan air bersih di mana-mana dan lain-lain itu dijelaskan dengan jelas ya di bab 1. Dan yang menarik lagi di bab 1 ini juga poster ini Neil, apa dia jelasin juga soal usaha-usaha yang dilakukan oleh apa kapitalis advance negara kapitalis lanjut gitu kayak di Eropa di negara-negara Eropa dalam mengatasi misalnya efek rumah kaca misalnya kayak, tapi ini bukan grup band ya, maksudnya emisi yang dihasilkan dari rumah kaca itu apa namanya ya, bukan grup band efek rumah kaca apa untuk mengontrol apa emisi yang dihasilkan dari industri gitu ya. Nah, dia jelaskan tuh dari tahun 90-an itu, 92 ada UNFCCC, kemudian 97 ada Kyoto Protocol, dan kemudian 2001 ada ratifikasi Kyoto Protocol di Bonn, misalnya, kayak gitu. Nah, yang menarik adalah, di sini tuh dijelaskan juga tuh, soal, jadi kan di Kyoto Protocol itu, negara-negara yang meratifikasi itu tuh, apa ya, bersepakat gitu ya, untuk mengurangi emisi gas rumah kaca hingga sekecil mungkin ya 5% nanti by 2008 sampai 2012 gitu kan. Nah, tapi terjadi juga perdagangan perdagangan karbon di situ gitu. Jadi jadi ada kesepakatan untuk mengurangi emisi. Jadi mereka punya kayak semacam ukuran karbon yang dibolehkan gitu ya. Nah, kemudian karena ada yang misalnya dia punya tingkat industri yang lebih tinggi misalnya gitu ya, dia bisa memperdagangkan karbon yang dibolehkan itu. Jadi pada akhirnya bisa dibilang ini belum terlalu jadi dia Foster ini mengkritik Kyoto Protocol ini kayak gitu. Dan pada akhirnya ya gitu ya dalam chapter 1 ini Foster tuh bilang bahwa akhirnya tuh negara-negara itu dianggap mengurangi emisi hanya karena misalnya menanam pohon misalnya kayak gitu. Jadi tidak terlalu ada perkembangan yang signifikan lah gitu dari usaha mengurangi emisi itu, karena pada akhirnya terjadi perdagangan karbon tadi gitu, dan itu dipengaruhi juga oleh stock exchange dan lain-lain, dan ini dijelaskan dengan cukup komprehensif ya di bab 1. Nah, nanti teman-teman bisa baca sendiri tuh gimana detail-detailnya kayak gitu. Nah, kemudian juga di dalam bab 1 ini dia menjelaskan juga misalnya tentang penentangan US terhadap Kyoto Protocol misalnya, tapi kenapa kalau negara-negara Eropa gitu ya, European Union itu mereka sebagian besar mendukung, kayak gitu. Dia menjelaskan semacam politik internasionalnya juga di chapter 1 ini, kayak gitu. Dan di sini juga dia mengkritik soal riset-riset soal emisi, jadi kayak bukan mengkritik ya, dia memberikan pandangan juga gitu ya, tentang riset-riset soal emisi itu gimana posisinya dalam mengatasi krisis iklim yang terjadi akibat kapitalisme kayak gitu. Jadi dia di chapter 1 itu lebih banyak mengantarkan kondisi untuk mengkritik pandangan ekonomi neoklasikal yang environmentalist gitu di chapter 2 gitu. Jadi dia nanti di chapter 2 tuh lebih membahas soal itu gitu nih. Langsung gimana nih kita interaksinya? Oh iya, iya. Terusan aja sampai chapter 6 gitu ya. Iya gitu ya, teman-teman. Pengantarnya ya kurang lebih kayak gitulah. Jadi dia memaparkan dulu gitu kondisi politik negara-negara kapitalis lanjut yang kemudian mereka ingin berusaha supaya kayak menutupi krisis iklim itu gimana caranya gitu. Tapi memang kurang berhasil karena problemnya sendiri adalah di dalam sistem kapitalismenya itu sendiri gitu lah kurang lebihnya. Nah, kemudian di chapter 2 dia menjelaskan soal para ekonomis yang environmentalist gitu dia yang punya pandangannya tuh neoklasik gitu. Nah, dia mengkritik itu mengkritik pandangan-pandangan itu dengan cukup detail ya, dan dia juga bilang bahwa ekonomi neoklasik itu memandang bahwa untuk
memecahkan masalah ekologis yang ada dalam kapitalisme itu, aset-aset ekologis itu, aset-aset yang ada di alam itu harus menjadi, harus bisa jadi barang yang bisa dipasarkan. Jadi harus ada pasar untuk menjamin adanya keberlangsungan dari aset-aset yang ada di dalam ekologis tadi. Jadi misalnya dia memberikan ilustrasi di dalam bukunya itu soal burung spesies langka gitu. Nah, menurut dia kelangkaan itu bisa diatasi kalau misalnya ada pasar yang pas untuk si burung yang spesiesnya makin langka tadi, kayak gitu. Nah, dan di sini juga ini sangat relevan dengan kondisi kita, misalnya pandangan dari ekonomi neoklasik ini bilang bahwa negara itulah yang bisa membuat market untuk alam gitu. Jadi kalau kita lihat di omnibus law kita ini di Indonesia gitu ya, kan negara juga digunakan untuk menjadikan apa ya, untuk membuat market untuk mengkomodifikasi alam gitu. Nah, itu ternyata adalah pandangan ekonomi yang neoklasik gitu. Bagian dari bisa disimpulkan kayak gitu. Jadi yang dikritik oleh si John Bellamy Foster ini gitu. Kok James mulu sih? John Bellamy Foster ini kayak gitu. Kemudian dia juga menjelaskan nih soal reduksionisme ekonomi di dalam pandangan ekonomi neoklasik tadi gitu. Dan intinya adalah ingin mereduksi relasi manusia terhadap alam itu jadi seperangkat relasi yang berbasis pada keuntungan-keuntungan yang ada di dalam pasar gitu. Jadi itu yang jadi poin highlight dari reduksionisme ekonomi yang ada di dalam ekonomi neoklasik ini, kayak gitu. Ming ya ngomong sendiri, kamu komen apa gitu nih? Kita lanjut. Ya, terus gitu. Kalau yang bab 3 ya, gimana? Ya. Nah, terus kalau yang bab 3 gimana? Belum selesai. Iya. Pokoknya dia di dalam bab 2 ini, Foster itu menyebutkan banyak macam-macam tokoh lah gitu ya. Ada siapa, aku lupa namanya gitu. Tapi intinya dia ingin meng-highlight bahwa ekonomi yang tadi ya, ekonomis yang neoklasik itu, mereka lebih ingin mengkapitalisasi alam gitu loh. Intinya kayak gitu. Dan itu dikritik sama ekonomis sosialis gitu. Misalnya oleh, namanya tuh siapa? Martin O'Connor ya itulah. Nah, jadi kayak ada kritiknya dari ekonomis ekologi sosialis gitu. Ini lebih kayak perdebatan teoritis soal hubungan antara ekonomi dan lingkungan dan ekologi dari sisi neoklasik gimana, kemudian kritik terhadap itu gimana, kayak gitu sih kalau chapter 2. Kemudian kalau bab 3 poster itu belum, masih bentar. Belum. Oh iya, ini lagi bahas buku Ecology Against Capitalism, karangan John Bellamy Foster. Ini terbitan lama ya, tahun 2000. 2002. Dan kita, 2002. Iya, 2002, sorry. Iya, 2002. Mohon maaf. Iya, yeah. Dan kita kebetulan baca bukunya tuh e-book dua-duanya, jadi nggak bisa nunjukin fisiknya gitu. Kayak gitu. Oke, lanjut ya, yang chapter 2 tadi. Nah, Nah, di sini, di chapter 2 ini, Foster sendiri berargumen bahwa alam itu bukan komoditi, gitu. Dan dia mengajukan ide bahwa untuk mengatasi krisis lingkungan itu dibutuhkan sistem produksi yang bisa, yang diorganisasikan secara demokratis sehingga bisa dibasiskan pada kebutuhan manusia dan bukan pada, akumulasi, gitu. Bukan pada akumulasi keuntungan segelintir orang. Kayak gitulah intinya di chapter 2, gitu. Nah, kemudian itu jadi nyambung tuh ke chapter 3, gitu. Nah, di situ, di chapter 3 ini, Foster jelasin tuh soal bagaimana sistem produksi yang ada di dunia saat ini, dia mengistilahkannya dengan global treadmill of production, gitu, yang kemudian jadi dasar yang menyebabkan kenapa lingkungan kita itu terus terdegradasi, kayak gitu. Nah, di chapter 3 ini, dia menekankan tentang tadi ya, global treatment of production itu, dengan bilang bahwa sistem produksi yang kapitalistik ini, itu tuh
tidak kompatibel dengan siklus ekologi gitu. Jadi karena kan kalau di sistem kapitalisme yang dia istilahkan dengan tadi trading of production itu apa akumulasi kekayaan itu diutamakan gitu kan untuk segelintir orang, dan sebagian besar yang lainnya itu tuh hanya ya mereka interaksinya juga terbatas dan tidak langsung juga gitu ya, hanya berusaha untuk bisa hidup dengan layak dengan kerja yang didapatkan dari siklus produksi tadi gitu. Jadi dia juga membantah asumsi-asumsi misalnya ini karena keserakahan konsumsi dari individu gitu, bukan, tapi karena sistem produksinya yang bermasalah gitu kalau menurut Foster. Nah udah deh, di bab 4 dia kemudian membahas lebih lanjut tuh tentang free market gitu, yang apa maksudnya pasar bebas yang mengutamakan individualisme apa manusia gitu, dan di situ dia juga menjelaskan bahwa misalnya di dalam era pasar bebas sekarang itu kerja tanah dan lain-lain itu dilihat sebagai komoditas gitu kan. Jadi bahkan misalnya laut aja dilihatnya sebagai tempat sampah gitu kan. Jadi memang udah inherent banget nih antara sistem kapitalisme itu dengan kerusakan lingkungan. Dan di sini dia lebih menyoroti soal free market itu tadi kayak gitu. Apalagi ya Nel, jadi bingung. Ya nanti teman-teman bisa download bukunya ya. Di download, yeah. Nanti kita kasih linknya di mungkin di YouTube kali ya. Apalagi ini kayak kuliah tapi jadi grogi. Oke. Okay. Nah, terus kemudian di chapter 5. Nah, ini yang menarik juga kalau aku sih paling suka dari buku ini ya, dari 6 chapter inilah gitu ya. Itu adalah chapter 5 karena dia menyajikan soal hal yang sebenarnya mungkin udah sering didengar ya. Ini loh memo dari Lawrence Summers, kepala ekonominya World Bank, soal bahwa sampah-sampah industri itu dibuang aja ke negara dunia ketiga gitu. Yang let them eat pollution itu loh. Nah itu kok relate banget ya, kayak relatable banget sama kondisi kita sekarang gitu. Bahwa kita yang hidup di negara-negara dunia ketiga itu, ya negara-negara yang disebut developing countries itu ya, itu jadi sasaran empuk pembuangan toksik-toksik sampah-sampah beracun dari sisa-sisa industri gitu. Dan lebih dari itu juga emang di karena lokus produksi juga kebanyakan di negara-negara developing countries kayak Indonesia misalnya gitu ya. Jadi ya tingkat polusinya juga lebih tinggi di sini gitu. Jadi aku sih jadi ingat lagi waktu aku sekolah di London itu aku kan merasa udara di sana tuh ini banget ya, bersih, terus nir polusi gitu kan. Pokoknya membuat kulit halus, pokoknya apa ya segar gitu kan. Terus iya, enggak bikin pilek. Tapi kok bisa gitu ya gitu. Iya, enggak perlu skincare, enggak perlu apa gitu. Kok enak gitu di London itu. Oh iya, aku baru ingat gitu. Iya, karena pabrik-pabrik yang headquarter-nya di London itu ya adanya di Indonesia. Jadi polusinya ya di Indonesia gitu. Jadi sedih gitu kayak wah di sini langitnya di London itu kan langitnya biru banget gitu kan. Tapi pas balik ke Jakarta misalnya hitam gitu langitnya. Maksudnya dipenuhi oleh polusi gitu kan. Jadi ternyata ini penjelasannya gitu, karena memang secara struktural gitu ya memang negara kayak Indonesia tuh jadi tempat pembuangan polusi gitu. Literally dan figuratively gitu. Jadi literally-nya karena memang lokus-lokus produksinya kan emang di sini gitu kan, emang di negara kayak kita gitu. Tapi juga memang mereka juga bisa memperdagangkan membuang sampah memang dari negara sana tuh ke sini gitu. Jadi dari negara-negara developed countries tuh ke sini memang bisa kayak gitu juga. Jadi ya sedih sih baca chapter 5 ini. Gimana? Yang aku tahu tuh kayak Australia itu buang sampah plastiknya itu ke Malaysia. Jadi mereka bayar itu. Iya kan? Iya kayak gitu. Jadi ada timbunannya sendiri gitu. Makanya kan aku baca memo yang ditulis sama Lawrence Summers ini kan ya, dan emang gitu ya ternyata pandangannya gitu. Makanya jangan percaya sama World Bank narasinya dan semua kampanye-kampanye yang terlihat baik itu, karena
sejak awal dia memang mau, memang menganggap kehidupan orang-orang yang ada di apa negara-negara dunia ketiga kayak Indonesia dan Vietnam dan lain-lain itu adalah ya worthless gitu, nggak berarti kayak gitu. Nah, kemudian di chapter 6 ini jadi pengantar sebenarnya Neil. Jadi dia membahas soal pandangan-pandangan scholar tentang apokalips di lingkungan hidup gitu deh, dari mulai Harvey, siapa, banyak macam-macam, untuk jadi pengantar pertanyaan gitu tentang apa sih sustainable development itu. Nah, itu dibahas di chapter 7 kalau nggak salah ya. Ada nggak sih sustainable development atau sustainable capitalism itu? Kayak gitu sih, Neil. Ya pokoknya intinya sih kalau aku bisa menyimpulkan, dari 6 chapter ini, poster itu ingin bilang bahwa kapitalisme itu tidak kompatibel lah dengan keberlangsungan lingkungan hidup, tidak kompatibel dengan kehidupan manusia dan ekologis dalam jangka waktu yang panjang, dan kerusakan lingkungan itu adalah bagian yang inherent gitu dari kapitalisme. Kalau aku lihat penjelasan dia seperti itu sih. Dan dia juga mengkritisi institusi-institusi seperti World Bank, kemudian negara-negara kapitalis lanjut seperti US, termasuk juga negara-negara yang menandatangani Kyoto Protocol tadi ya, negara-negara Uni Eropa misalnya, bahwa memang penanganan yang tidak holistik dari akarnya, yaitu sistem produksi di dalam kapitalisme tadi yang dia isahkan dengan treadmill of production tadi, itu tidak akan bisa mengatasi problem lingkungan yang semakin lama semakin parah ini, kayak gitu sih. Ya, silakan Neil. Oh ya, sebelumnya Daniel ini, kawan Daniel juga bergiat di Kristen Hijau ya. Nah mungkin nanti sambil dibahas bisa dibahas juga tuh soal Kristen Hijau tuh, kenapa ada Kristen Hijau gitu. Iya. Kalau saya bagian paruh kedua bukunya ya, jadi bukunya kan 12 bab, dan kalau saya duga ini kumpulan esainya di monthly review ya, pendek-pendek sebetulnya. Ya, bener. Jadi kalau teman-teman mau baca, sebetulnya nggak terlalu panjang-panjang amat ini tiap babnya. Cukup ringkas dan saya pikir membahas secara cukup komprehensif ya isu-isu yang ada. Dan terkhusus menurut saya isu-isunya lebih detail itu di bab 7-12. Iya gitu. Memang benar. Di yang bab 1-6 itu pengantar. Iya. Ya, waduh, ini kok ada yang nanya kok bukan Kristen merah? Yang merah biar yang Islam aja. Iya, kita kan minoritas. Minoritas jangan galak-galak. Minoritas semua, Neil. Iya, minoritas jangan galak-galak. Oke, lanjut. Mulai dari bab 7 ya. Kalau bab 7 itu dia bicara tentang sustainable development. Nah, sustainable development ini kan bisa ada dua artian ya. Yang pertama, pertumbuhan yang tetap ya, tetap naik gitu. Ya, misalnya kan kita tahu sama-sama ekonomi liberal kita sangat takut kalau pertumbuhan ekonomi itu stagnan, makanya selalu mengejar ada target pertumbuhan ekonomi sekian persen per tahun. Yeah. Nah, jadi itu akan terus dikejar dalam ekonomi kapitalis, dan salah satu kekhawatirannya kalau kita corona sekarang, work from home, apa segala itu kan bakal pertumbuhan ekonomi macet dan nanti terjadi resesi. Nah, tetapi masalahnya pertumbuhan ekonomi yang terus naik ini, itu masalahnya kan gimana itu bisa berkeseimbangan dengan kebutuhan akan sustainable development, dalam arti model perkembangan ekonomi yang atau model pembangunan yang juga bisa sustainable atau selaras dengan ketahanan ekologis. Nah, ini permasalahannya di sini. Dan di sini Foster berusaha menunjukkan bahwa itu susah sekali terjadi. Kenapa? Karena dia memberikan beberapa data di sini ya. Dia menyebut ini, kalau kita mengasumsikan pertumbuhan ekonomi 3% aja per tahun, itu berarti... rendah ya, Neil, ya? Kalau nggak salah.
Iya, itu rendah padahal. Rendah. Jokowi kan pengennya 7% per tahun. Iya. Iya. Itu berarti apa? Berarti produksi secara global itu akan berlipat ganda per 23 tahunnya. Nah, ya. Ya, jadi per 23 tahun dia akan berlipat ganda. Terus dalam satu abad berarti dia akan meningkat 16 kali lipat. Nah, Wow. sementara kita tahu sama-sama bahwa kegiatan produksi itu pasti membutuhkan materi, membutuhkan apa bahan-bahan mentah ya yang dikeruk dari perut bumi begitu. Jadi ya gimana ini bisa terjadi ya? Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Tentu saja bagi John Bellamy Foster sebagai seorang Marxis hijau ya, katakanlah Marxis hijau begitu. Dia ya melihat bahwa memang tidak bisa. Ini udah bagi dia udah jelas sekali bahwa tidak akan bisa diperdamaikan. Jadi kecuali corak produksi kita diganti, ya Iya, benar. kita akan terjebak dalam permasalahan ini dan kita sudah mendekati titik apa batas batas akhir ya sebetulnya ya. Kalau kita perhatikan kan tadi Filza menyebut soal warning tentang masalah ini kan itu sebetulnya juga udah lama ya, udah Iya, udah jauh-jauh lama hari banget. loh. Iya. At least Saya tahun ingat, 90-an kan kalau di buku ini disebutin. nah tahun 90-an itu di forum resmi yang didominasi kelompok kapitalis loh padahal, ya Iya, kan benar. seperti Iya. seperti di UN apa segala. Tapi kalau saya ingat itu bahkan tahun 70-an di Jerman Timur, DDR ya, itu mereka udah berusaha apa ya mencitrakan diri sebagai negara yang sistem produksinya itu ramah lingkungan. Jadi wah ini isunya kan udah lama sekali sebetulnya. Nah, tapi kita bisa melihat bagaimana sudah lama sekali tapi kita masih betul-betul terjebak sampai hari ini kita sulit sekali melihat jalan keluar dari ini semua. Nah, ini kita mesti melihatnya sebagai problem sistemik dan struktural, apalagi, Ya, nah, kalau benar. kita belajar ekonomi politik ya, ekonomi politik dalam analisis Marxis kan sebetulnya memang kapital itu hakikatnya ekspansif ya. Dia kalau kalau nggak bisa berekspan terus ya dia akan mengalami krisis dan nggak bisa bertahan begitu. Oke, Benar. kemudian yang kedua ya di ini ya kalau tadi itu secara global ya pertumbuhan ekonomi 3% aja itu udah implikasi buat output produksinya banyak sekali. Nah, lebih-lebih lagi di Amerika, nah, Amerika sebagai wilayah inti kapitalisme global, di situ di si Foster menyebut di sini bahwa konsumsi energi di Amerika Serikat itu kira-kira 25%-nya sedunia, ya. 25%-nya sedunia. Dan mungkin kurang lebih sebanyak seluruh negara berkembang di dunia. Jadi ya kita bisa melihat bagaimana borosnya energi itu dan ya tahu sama-sama itu energi didapat dari mana aja ya. Dari tambang, dari batu bara, dari minyak dan lain sebagainya. Oke. Kemudian bagian bab 7 itu tentang moralitas ya sebetulnya ya. Ya, itu memang kan dia menyebut di sini ada kritik-kritik moral terhadap krisis lingkungan dan kerusakan lingkungan. Tapi kan dalam analisis Marxis ya itu harus dilanjutkan ke analisis struktural dan sistemik gitu ya. Artinya kan kita nggak bisa cuma mengharapkan kalau kita melakukan penghijauan atau buang sampah pada tempatnya, begitu. Krisis lingkungan itu bukan semata-mata problem Ya, moralitas benar. individu, tetapi Benar-benar. kita tahu sama-sama bahwa ya ekspansi kapital itu akan terus membuat apa penebangan hutan, kemudian ya
ya apa pembangunan-pembangunan yang betul-betul merusak keseimbangan merugikan. ekosistem, merusak Iya. keseimbangan ekosistem itu akan terus terjadi. Itu. Dan yang kemudian bab 8. Nah, kalau yang bab 8 itu soal pertanyaan teknologi, apakah teknologi itu yang menjadi jawabannya? Kan ada tuh yang berargumen seperti itu juga ya. Misalnya kalau Iya. nanti kalau ditemukan teknologinya bisa gitu. Ya, kita sih nggak tahu ya kalau ke depannya seperti apa ya. Sekarang kan juga ada wacana soal kemungkinan nanti bisa nyedot karbon di udara dan sebagainya. Tapi kan kita belum tahu itu. Iya, Nah, benar. tetapi kalau cuma nyedot karbon itu juga bukan cuma, permasalahannya bukan cuma itu ya. Cuma kalau di bukunya Foster ini sendiri, dia memang belum menyebut tentang itu ya. Ini kan buku tahun 2002. Nah, Iya. dia cuma meragukan aja apakah memang teknologi itu jawaban dari permasalahan lingkungan. Nah, dia menyebut di sini contohnya. Contohnya adalah kalau dulu ya, dia menyebut contoh dalam sejarah ya. Dulu kendaraan-kendaraan waktu masa-masa awal tuh lebih boros energi, ya. Nah, tetapi terus dipikir mungkin solusinya adalah kendaraan-kendaraan yang ketika teknologi semakin maju itu lebih hemat energi. Ya. Tetapi masalahnya adalah waktu dia menjadi lebih hemat energi, lalu konsumsinya justru melipat ganda gitu. Dan Benar. ini yang menjadi pertanyaan juga itu bagi kita ya. Karena kapitalisme itu sesungguhnya dia sendiri yang mendorong supaya penggunaan kendaraan, ini contoh misalnya kendaraan aja ya, itu jadi makin masif ya. Bayangin kayak di Indonesia aja misalnya. Bayangin Iya. apa apa ya? Bayangin pertumbuhan jumlah mobil dan motor yang terus di Indonesia ya. Saya pernah kenal sama satu sales mobil di Honda ya. Dia, saya pernah nanya waktu itu ditarget nggak sih kalau kerja di situ? Itu kan di satu showroom aja ya. Ternyata katanya sebulan tuh minimal ngejual 3 gitu katanya. Kalau 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 Iya, nggak makanya. terpenuhi, kalau nggak terpenuhi lama-lama dipecat juga dia. Nah, bayangin aja itu baru satu showroom dan satu 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 sales ya. Bayangin itu pertambahan terus dan Dan emang ya gimana iya, gitu. dan produksi itunya juga naik terus kan, Niel, apa produksi industri otomotif itu kan juga terus naik kan? Nah, produksinya dia juga harus terus naik kan karena dia sebagai perusahaan tuh kan harus mengakumulasi profit terus, kalau nggak gitu mati juga dia. Nah, Iya. belum lagi demi memenuhi target itu mau nggak mau ya bisa kita duga ada konsesi-konsesi dengan pemerintah apa segala ya supaya membangun fasilitas yang memungkinkan itu. Nah, jadi untuk bab 8, apakah teknologi jawabannya? Ya, menurut Foster enggak. 9. Itu 9 ya. Iya, itu 9. Sekarang 10. 10, 10 yang ke-10 ini sekarang soal environmentalism without class. Nah, Gimana tuh? perjuangan lingkungan tanpa perjuangan kelas. Nah, ini kan waktu itu ada kutipan dari tokoh siapa itu dari Amerika Latin kayaknya dia itu mengena sekali itu satu kalimat dia bilang environmentalism without class struggle is gardening gitu dia bilang. Iya, benar. Itu seperti berkebun ya. Nah, ini si Foster di sini juga menyoroti bagaimana isu lingkungan itu banyak dikerangkakan dalam kayak dalam wacana yang tanpa perjuangan kelas begitu ya. Jadi dulunya kan apa sejak kelompok kapitalis mengadopsi itu ya. Nah, termasuk Al Gore apa dan lain sebagainya itu banyak sekali ya kita bisa pertanyakan ya apakah Greta Thunberg Iya. juga juga begitu misalnya ya dengan gerakannya Greta Thunberg gitu.
Aku kurang tahu nih kalau itu. Iya, kalau kalau menurutku sih ya ada benih-benihnya, tapi secara garis besar sih enggak. Secara garis besar ya enggak, without class. Nah, kenapa aku bisa bilang gitu juga? Karena dia begitu berharap gitu ya sama pemimpin-pemimpin dunia itu supaya mendengarkan mendengarkan jerit-jeritan mereka. Padahal sebetulnya kan ya kita tahu sama-sama nggak mungkin, karena kalau mereka mendengarkan dan mengikuti kan ya mereka bunuh diri kan sebetulnya. Gitu. Oke. Itu menjadi dia memberi contoh di situ soal perjuangan mempertahankan hutan di Amerika Serikat sendiri. Nah, di situ dia memberikan contoh bagaimana ketika permasalahan kelas itu diabaikan, ya, ya pada akhirnya mau nggak mau mereka akan berhadapan dengan itu juga, karena berhadapan dengan perusahaan-perusahaan swasta yang apa, yang berusaha dengan segala cara untuk bisa mengakumulasi, dengan perusahaan yang menjual kayu, ya, yang memang komoditinya itu kayu dan bekerja sama dengan pemerintahan. Nah, itu yang harus ditanggulangi dan tidak bisa ditanggulangi tanpa perjuangan kelas pada akhirnya. Benar. Kemudian yang 11 ya. Nah, ini juga isu yang sering dimunculkan tentang Thomas Robert Malthus tuh. Nah, kita sering belajar itu. Kita sering waktu belajar di sekolah ya. Waktu sekolah, iya, ya. Di sekolah disebut-sebut terus. Jadi katanya kan kalau apa namanya? Kalau pertumbuhan masalahnya itu di pertumbuhan penduduk yang tidak terkontrol ya, masalah masalah di dunia ini, sementara sumber daya alam Menurut kita dia. terbatas ya menurut dia. Nah, ini disebut Foster di sini sebagai ya satu teori yang sering sekali digunakan kalangan konservatif dan bisa dibilang ya sangat menjadi andalan kelompok konservatif dan terus diulang-ulang begitu. Nah, dia menceritakan di sini bagaimana Marx di zamannya dan juga kelas pekerja khususnya di Inggris ya kan, itu memang di Inggris ya, itu sangat membenci Malthus gitu ya, karena Thomas Robert Malthus sendiri, kalau Foster menunjukkan di sini salah satu kutipan dari teksnya itu menunjukkan memang khususnya dia merujuk kepada kelas pekerja gitu, kelas pekerja nah, dia bilang karena kalau nggak mau apa, kalau memang nggak bisa mencukupi kebutuhan anak ya jangan punya anak begitu ya kan. Jadi banyak yang disalahkan tuh justru Kayak kelas narasi itu, pekerja. iya narasi itu kan muncul Iya lagi kan baru-baru ini. iya Katanya dan kalau apa orang miskin nggak boleh punya banyak anak gitu kan, pernah muncul lagi. iya iya Oh, jadi ya itu kan memang ya kalangan konservatif yang mengerangkakan masalah itu di masalah individu ya. Iya, alih-alih melihat tiap anak yang lahir entah dari keluarga apapun itu sebagai ya apa namanya potensi tenaga kerja ya yang bisa turut berbagian dalam proses produksi. Nah, mereka justru 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 melihat ya ini masalahnya. Gitu kan. Nah, dan ini berulang-ulang lagi, diulang-ulang lagi juga di era kontemporer, dia menjelaskan di situ. Ini adalah salah satu contoh bagaimana ideologi ya mengalihkan kita dari permasalahan yang sebenarnya. Marx misalnya menyebut juga kalau dibandingkan di zaman Marx abad ke-90 itu ya coba dia dia mengatakan ya di situ coba bicara tentang overpopulasi. Kalau kita membandingkan dengan masyarakat Yunani kuno misalnya, ya, kalau dibandingkan masyarakat Yunani kuno kan jelas apa ya? Ya jelas abad ke-19 itu udah overpopulasi yang sangat tidak terbayangkan. Dan di sini kita bisa melihat bagaimana bagaimana masalah mendasarnya itu bukan overpopulasi, tapi bagaimana pengelolaan proses produksinya dalam sebuah masyarakat itu yang bisa bisa dikelola ya sebetulnya. Masalahnya lebih ke situ.
Dan yang terakhir bab ke-12. Nah, kalau bab ke-12 itu soal kesuburan tanah. Kesuburan tanah. Nah, salah satu teks yang seringkali digunakan Marxis-Marxis hijau seperti John Bellamy Foster ini kan bagaimana Marx itu melihat bahwa kapitalisme itu yang merusak sistem metabolisme alami dalam lingkungan begitu ya, dalam ekosistem lingkungan. Itu sangat merusak. Nah, sehingga permasalahan soal kesuburan tanah ini juga tidak lepas dari kapitalisme, ya. Dari kapitalisme, karena kita terus berusaha apa ya memaksa tanah ini untuk berproduksi secara maksimal begitu, sehingga apa land fertility itu banyak bermasalah, begitu. Ya. Banyak banyak rusak dan juga karena kapitalisme itu pada perkembangannya itu memusatkan ya mengkonsentrasikan industri pangan secara terpisah-pisah misalnya pertanian di satu wilayah sendiri kemudian peternakan di wilayah yang lain. Nah, itu ekosistem yang tadinya alami ya di mana apa binatang ternak ini juga ikut membantu menyuburkan tanah ini lepas tercerai-berai begitu. Alih-alih mekanisme alami seperti itu, dia justru ya dia justru menambah fertilizer atau pupuk buatan begitu. Dan ya itu juga juga tidak sedikit dampaknya. Dan karena semakin ekspansif juga, hakikat kapitalisme semakin mengejar produksi lebih, akumulasi. Nah, ini tanahnya juga makin tersedot kesuburannya sebelum dia sempat memulihkan diri. Karena itu butuh lebih banyak fertilizer lagi. Dan itu pada akhirnya akan mempengaruhi soal polusi, udara, kemudian apa namanya, kualitas makanannya sendiri juga. Begitu ya. Sementara konsentrasi peternakan itu kadang-kadang binatang terlalu dekat sama satu sama lain, dia tidak tumbuh secara alami begitu, akhirnya itu juga bisa menimbulkan wabah-wabah tertentu. Sama seperti Benar. di pertanian juga karena ekosistemnya lepas dari yang alami, nah itu bisa muncul masalah-masalah baru karena ketidakseimbangan. Ya, itu. Jadi dia melihat salah satu solusinya ya sosialisme meskipun Mantap. kita mesti memikirkan juga bagaimana sosialisme diterapkan untuk menyelesaikan permasalahan ini karena ya tidak otomatis ya karena sosialisme itu bisa misalnya Ya. dia menyebutkan contoh bagaimana di Uni Soviet itu jelas metodenya sama seperti di Amerika nah, tapi yang dia coba kasih contoh itu sebetulnya di Cina zaman Mao Zedong. Dia melihat metabolisme secara alami itu dijaga. Gitu. Oke, I see. Itu aja. Oke, thank you Neil. Sebelumnya ini aku bingung cara menghilangkan tab question-nya gimana ya? Tadi itu muncul gitu. Terus jadi aku takutnya nanti kalau udah di save terus kamu ketutup semua sama question tab ini gitu. Gimana cara ngilanginnya ya? Pembaca IP ada yang ngerti enggak? Ini problem Gimana ya? banget nih. Aku dari tadi Iya. mencoba bagaimana. Iya, nggak bisa ngelihat Kecil ya. di pojok kanan. Oke. Tapi ini tulisannya remove Daniel. Jadi, masa aku nge-remove kamu? Iya. Iya, makanya. Bentar. Kayak gimana ya? Karena aku takutnya nanti kalau di-save, tuh jadi terus menghalangi mukamu gitu loh dari tadi. Nah, udah ya? Nah, itu. Iya. Ah, thank you, Ben. Aduh, aku nanti kalau misalnya sampai pas direkam terus ketutupan, sorry banget ya, karena aku nggak ngerti caranya. Maaf, maaf. Aku nggak tahu cara apa menutupnya tadi. Oke. Iya, sorry. Tadi aku tertarik dengan gimana, itu, gimana yang tadi sekarang? Penjelasanmu itu, yang soal apa, bagaimana, apakah sosialisme itu bisa memecahkan masalah ekologis. Karena kan lu pernah ada tuh, tulisan atau conference gitu judulnya tuh is it too late to save our planet gitu. Apakah kita udah terlalu terlambat nih untuk mikir apa soal menyelamatkan bumi di tengah ya kondisi yang udah parah kayak gini gitu. Nah, kalau aku sendiri sih
menganggap bahwa aku tuh pernah baca artikel yang bagus dari Acosta. Jadi dia bilang di dalam artikelnya itu soal usaha-usaha yang dilakukan banyak orang, terutama di komunitas indigenous gitu, untuk menyelamatkan lingkungan mereka gitu. Nah, kalau menurutku sih usaha untuk mencapai at least untuk mencegah kerusakan yang lebih parah itu mungkin-mungkin aja. Apalagi kalau sistem produksinya misalnya nggak based on akumulasi profit ya. Karena kan itu akan membuat segelintir orang itu akan terus-terusan mencari keuntungan yang tinggi gitu kan. Dan akhirnya mengorbankan lingkungan. Jadi kalau aku sendiri berpendapat, mungkin yang nggak tahu deh kalau kamu. Tapi ya nggak tahu praktiknya gimana, cuma kalau dari yang artikel Buen Viver itu sebenarnya mungkin-mungkin aja sih. Iya. Kalau dari timnya PBB ya, tahun lalu atau 2 tahun lalu itu kan, ini dari timnya PBB loh, padahal yang mestinya kebanyakan kerangkanya itu lebih ke pro-kapitalisme, itu melihat titik akhirnya kita 2030 kan sebetulnya. Oh iya. Maksudnya the point of no return gitu. Oh, yang nggak bisa lagi gitu. Nggak bisa lagi diubah lagi gitu ya? Udah telat gitu. Udah telat. Iya sih. Iya, dari mungkin 2030. Yeah. Nah ini, ya ini ada pertanyaan-pertanyaan nih kita baca dari atas. Pertama, apakah sustainable development itu menjamin kelestarian lingkungan? Tadi kayak udah dijelasin ya di bab 7 terutama ya Neil. Bahwa apa tadi Neil, kalau sistemnya masih kayak begini sebenarnya nggak bisa secara utuh ya diselesaikan gitu ya Neil. Terus apakah memungkinkan kapitalisme di masa depan berjalan beriringan dengan keberlanjutan ekologis? Kayaknya nggak, tadi udah di ini ya, udah dijawab ya sebenarnya di dalam pembahasan bukunya. Jadi sebenarnya sih kalau Foster tesisnya itu adalah nggak mungkin, karena kapitalisme sama keberlangsungan ekologis itu tuh kontradiktif. Jadi nggak mungkin berjalan beriringan kayak gitu. Pertumbuhan ekonomi itu perlu atau enggak? Nah ini sebenarnya bagus nih pertanyaannya, karena ini kan selalu jadi doktrin utama pembangunan negara kayak kita gitu ya, demi pertumbuhan ekonomi, demi pertumbuhan ekonomi gitu. Nah mungkin next bisa bahas bukunya siapa, Fiora Monti ya kalau nggak salah, yang soal membedah mitos pertumbuhan ekonomi itu loh Neil, yang terbitannya Margin Kiri. Mungkin bisa bahas itu juga sih. Boleh. Nah jadi bisa dibahas di sesi yang lebih lengkap lagi lah tentang pertumbuhan ekonomi, karena panjang banget ceritanya. Tapi intinya adalah kan dalam pertumbuhan ekonomi kan selalu ada angka-angka tadi ya yang seperti singgung sama Daniel, 3%, 5%, 7% dan lain-lain gitu. Dan itu adalah demi mencapai angka itu kan harus ada agregat GDP dan lain-lain. Nah akhirnya keberlangsungan ekologis dan juga kehidupan manusia yang mayoritas atau kelas pekerja itulah yang dikorbankan. Ini karena kayak gitu, tapi ada pembahasannya di satu buku yang bagus terbitan Margin Kiri itu. Nanti kita mungkin bisa bahas ya. Terus pertanyaan lanjutannya, tatar mana sih? Banyak banget nih Neil pertanyaannya. Iya. Dipilih aja ya. Tapi bentar, dari atas biar kita mengakomodir semua. Ini dia. Mengorbankan ini udah, pertumbuhan ekonomi. Bagaimana? Nah, dari Ben juga ada nih, mungkin juga harus bergerak melampaui ekonomi ekstraktif juga. Nah, setuju sih, karena kan ekonomi ekstraktif tuh salah satu yang yang savage gitu ya sama alam gitu. Mungkin bisa juga kayak gitu, karena kalau tapi kan karena kita posisinya di Indonesia ya, dan kita tuh selalu mengandalkan industri ini gitu ya. Kita nggak mengolah bahan alam, tapi kita memberikan bahan bakunya gitu ya ke negara-negara kapitalis lanjut gitu. Mungkin ini memang yang dibutuhkan itu memang perubahan mendasar soal tata ekonominya sih kalau aku lihat, karena
di satu sisi kan kita punya sumber daya alam yang banyak gitu ya. Nah itu selalu jadi senjata untuk apa ya? Dilihat tuh sebagai ya tadi sesuai dengan teorinya yang di apa ekonomi environmentalisnya neoklasikal sebagai potensi apa sebagai aset gitu, sebagai komoditas gitu. Nah, pandangan yang kayak gitu kan yang jadi kayak kita harus keluar dari cycle itu dulu sih mungkin. Nah masalahnya juga kan kayak negara-negara di Eropa mungkin ya banyak ya yang apa namanya banyak banyak pengen meninggalkan kayak ekonomi ekstraktif begitu, tapi kan karena ada kebutuhan itu juga ya 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 mereka ekstraknya dari Indo gitu. Kalau kalau mereka lihat apa yang terjadi di Indo di negara mereka sendiri mungkin mereka akan shock gitu loh, wah ini kok savage banget, tapi mungkin banyak orang nggak mau ngelihat bahwa yaitu satu sistem yang sama begitu ya, artinya nggak bisa dilepaskan Benar. dari itu semua. Tapi mungkin apa ya, nah, maksud aku kan dalam membahas misalnya industri ekstraktif, manufaktur dan lain-lain, kita juga nggak bisa lepas dari apa rantai nilai yang ada secara global gitu ya. Jadi kalau aku sih ngelihatnya selama sistem rantai nilai global yang imperialistik yang pernah kita bahas di judul apa baca bareng pertama itu masih eksis, ya akan susah sih keluar dari vicious cycle itu gitu kalau aku sih gitu. Terus ada lagi yang bertanya nih, Niel, kamu mengikuti US election nggak, soal isu-isu yang dibawa sama kandidat-kandidat presiden di sana? Iya, tapi kalau Green New Deal detailnya nggak tahu detailnya gimana. Aku juga kurang mengikuti detail-detail soal Green New Deal. Jadi mungkin dibahasnya di YouTube aja kali ya. Mungkin nanti bisa dijawab di situ. Harus dipelajari dulu. Atau kapan-kapan kita bahas khusus di situ. Atau tapi kalau benar, tapi kalau hipotesis, tapi kalau hipotesis sementara, saya sih rugi apa ragu-ragu. Saya sih ragu sekali kalau sama-sama. Kalau kalau itu bisa bisa sangat atau bisa menanggulangi begitu ya. Paling apa namanya? Paling agenda reformis dalam sistem demokrasi liberal apalagi di Amerika tuh bisa mencapai seberapa jauh sih? Iya sih, mungkin itu semacam aku nggak tahu ya, tapi dugaanku itu mungkin semacam aja. Kayak iya, mungkin kayak semacam Kyoto Protocol atau something like that gitu, kayak mungkin usaha-usaha untuk mengurangi dampak lingkungan bisa jadi gitu, tapi mungkin Yang kayak lebih memang parah. kita jadi lebih lanjut, kayak gitu, benar-benar. Nah terus tadi ada lagi pertanyaan soal apakah harus mengubah kapitalisme sepenuhnya untuk mengembalikan kelestarian ekosistem. Iya, kalau di poster di buku ini bilangnya kayak gitu. Itu exactly yang mau dia bilang. Iya kan, Neil? Terus, apakah negara sosialis saat ini terbukti berhasil menjaga keseimbangan lingkungan? Ini menarik nih. Kemarin itu baru aja di Bolivia ya, partai rakyat di sana gitu ya, menang lagi. Dan Mas, memang Mas. Mas ya, MAS, menang lagi dan setelah menghadapi kudeta ya di sana, kudeta politik itu. Dan memang di sana kepemimpinannya siapa sebelumnya? Morales. Itu kan diklaim katanya memang bisa berhasil menjaga apa? Keberlangsungan lingkungan di sana lah kayak gitu, kehidupan lingkungan di sana gitu. Dan kemudian juga kalau kita lihat di negara sosialis lainnya kayak di Kuba, kemudian di ini negara-negara Amerika Latin, mereka berhasil menjaga itu memang gitu. Atau misalnya apa di negara-negara bagian sosialis kayak di Kerala, India gitu, itu juga memang berhasil sih sebenarnya mengurangi dampak-dampak polusi itu gitu. Nah, kalau negara-negara kapitalis lanjut, kemudian kok nggak ada polusinya gitu ya? Karena tadi yang kita jelaskan di pembahasan baca buku bareng, karena polusinya diekspor ke negara-negara berkembang, sebenarnya kayak gitu sih. Iya, tambahan lagi kalau Bolivia itu kan di masa Morales bahkan mungkin bisa dibilang negara pertama yang konstitusinya itu ekososialisme begitu. Iya, itu Dan maksudnya. sosialisme di Amerika Latin sendiri itu
apa semangatnya banyak banyak semangat ekososialisme itu ya, bahkan di apa di Venezuela itu juga mereka waktu itu pernah bikin ekososialis internasional pertama. Lalu di Kuba kalau yang saya tahu ya itu di mana seluruh dunia itu terjadi deforestasi, di Kuba justru reforestasi. Jadi justru lebih banyak hutan yang nambah. Justru hutannya nambah gitu. Iya ya, benar. Iya, dan emang kalau Kuba Dan sih zero banyak banget carbon, catatan zero ini carbon ya carbon. kalau nggak salah. Iya, Iya. zero carbon. Iya, heeh. Nah, Nah, belum tambah lagi satu lagi tambah lagi, tapi mungkin ini debatable ya. Ya ya China itu mencita-citakan Oh iya, cita-citakan itu bagian dari planningnya. Tahun-tahun berapa itu ke depan mereka plan untuk zero carbon. Tapi ya itu Iya. debatable lah soal soal Iya. sosialisme di China. Aku baca tuh artikelnya Prasyat yang kamu share. Yang Oh soal iya. mempertanyakan China itu, kapitalisme sebenarnya itu. Aku baca. By the way, ini kita mau 1 jam. Kita mau lanjut apa gimana, Nil? Kalau lanjut bisa sih, aku end dulu, nanti lanjut lagi. Karena masih ada pertanyaan nih. Oh iya, ya udah lanjut lagi nggak apa-apa. Lanjut ya, aku end dulu ya. Iya. Oke. Jadi ini aku end dulu sebelum di end sama Instagramnya, nanti kita lanjut. Untuk jawab pertanyaan selanjutnya, apakah prinsip ekologi sosialis bersifat non-political ekologi? Pembaca IPA, ah, akhirnya. Oke. Udah muncul lagi. Iya. Yeah. Sorry, ini sinyal Depok begini nih. Kurang kurang lancar. Oke, pembaca IPA, kita lanjut lagi. Untuk diskusi, karena tadi seru nih untuk bahas soal tadi ya, Bolivia, kemudian Kuba. Tadi aku pengen tahu juga sih, Nil. Lebih lanjut. Karena tadi udah 59 menit, jadi deg-degan gitu harus keburu kepotong. Kita lanjut di baca buku bareng episode 3, part 2. Nah, silakan nih lanjut. Apa? Tadi aku pengen, jadi kita lagi bahas, ada pertanyaan dari teman-teman pembaca IP soal apakah negara sosialis itu berhasil melakukan apa pengurangan kerusakan lingkungan lah, kayak gitu. Nah, tadi Daniel menjelaskan soal di negara-negara Amerika Latin seperti Bolivia, bahkan konstitusinya tuh eko-sosialis. Nah, boleh dijelasin ulang gitu, Niel. Iya gitu aja sih. Itu Oh, gitu maksudnya aja ya? iya, itu maksudnya eksplisit udah dari apa? Ya secara literal aja udah Oh, iya udah eksplisit. eksplisit. Eksplisit ekososialis. Gitu. Iya, Dan juga di Kuba dan di negara-negara lain ya, termasuk tadi China juga mereka merencanakan untuk apa zero Zero carbon ya. carbon. Nah, pertanyaannya kalau di Indonesia nih, gimana? Malah dengan Omnibus Law ini kan malah ingin apa ya? Sepertinya ingin mendegradasi lingkungan lebih lanjut gitu dengan apa? Merelaksasi proses-proses kayak AMDAL gitu-gitu kan? Itu Dan sih kayaknya yang apa? itu juga nggak kita dengar ya di kampanye-kampanye capres ya. Nggak ada. Nggak ada. Iya, makanya. Iya. Oh, Padahal tadi ada padahal gini. pertanyaan yang mau dijawab itu? Padahal di Indonesia sebetulnya kalau kita lihat misalnya ya banjir itu ya, banjir itu kan termasuk salah satunya yang kelihatan jelas di Indonesia dampaknya, dan tahun lalu aja Iya. kalau kita masih ingat di Jakarta itu kan itu apa bahkan lebih parah dari yang sebelum-sebelumnya. Iya. Padahal biasanya pun Iya, udah dan parah. tadi ada pertanyaan soal iya. Tadi ada pertanyaan soal ini, political ecology. Tadi terus yang nanya mana ya tadi ya? Atau dia Iya, Mas sudah gabung Wahyu lagi? itu pendeta loh itu. Tuh. Apa? Itu pendeta loh, pendeta dosen teologi. Iya kan, makanya aku tuh Iya. ingin gimana? Iya, Apakah Mas Wahyu. Jadi ya pertanyaannya kayaknya apa ya? nggak Mas Ada tadi kok aku tadi juga belum lagi. lupa terus aku nyatet nggak ngerti catatanku sendiri ini tulisanku sendiri ngaco nih Iya, aku juga ingatnya sama tadi juga ada Tamar. yang nanya soal Oh, nah ini itu nih tuh. ada lagi masnya yay Mas Iya. boleh tolong diulang pertanyaannya tadi karena tadi mau menjawab pertanyaan itu sebenarnya bikin part 2.
Cuma catatanku nggak kebaca sendiri. Apa tadi pertanyaannya? Tadi juga Apakah ada yang nanya skeptisme itu di political ecology atau apa? Iya, tadi yang itu ya. Tapi mungkin sambil mengingat atau mungkin Mas yang nanya tadi bisa nulis lagi, kindly kindly write again gitu. Tadi ada pertanyaan juga soal ekonomi hijau. Nah, green economy ini kan juga rame ya, lagi rame gitu. Wacana soal kapitalis green gitu. Jadi, ah ini nih pertanyaannya nih. Ekologi sosialis bisa bersifat non-politis enggak ya? Itu pertanyaannya nih. Waduh, maksudnya gimana ya ini ya? Maksudnya, maksudnya kalau yang saya tangkap ya Mas ya, kalau yang saya tangkap ya mau nggak mau untuk menerapkannya perlu perjuangan politik ya, dan kita bisa melihat Yep. sendiri akan selalu berkonflik dengan kekuatan-kekuatan oligarki begitu, baik oligarki lokal maupun oligarki dunia. Misalnya di Bolivia itu aja udah diganggu terus, dan akhirnya kan 11 bulan lalu kalau nggak salah itu dikudeta dengan militer yang didukung Yeah. Amerika. Dan Amerika kan juga punya kepentingan di situ karena Bolivia menyimpan Yep. cadangan litium yang besar itu yang diincar orang-orang seperti Elon Musk. Nah, Yep. itu jadi mau mau nggak mau bersifat politis ya. Tadi kalau kita sudah Yep. diskusikan juga di Setuju. bab berapa itu soal environmentalism ya, atau gerakan cinta lingkungan itu juga Di bab dua juga ada tuh. ya mau nggak mau akan berhadapan dengan masalah politik. Misalnya tadi yang contoh yang disebut itu soal bahkan cita-cita sederhana seperti konservasi hutan ya, itu mau nggak mau akan berurusan dengan perusahaan kayu, dengan lobby-lobby mereka dengan pemerintah, begitu. Jadi ya mau nggak mau akan berurusan dengan Iya. politik dan perjuangan politik. Ya. Iya, setuju sih aku juga mikirnya gitu sih karena kalau apa? Kalau berpandangan bahwa kerusakan lingkungan itu maksudnya setuju dengan tesisnya Foster ya. Itu dihasilkan dari karena sistem kapitalisme ini gitu ya. Maka memang kalau mau mengubah itu mau nggak mau harus politis sih perjuangannya karena apa tadi seperti yang udah dibilang Daniel kan nggak bisa mengubah itu tanpa perjuangan kelas sebenarnya gitu karena kan nggak mungkin tercipta kan sosialis tanpa perjuangan kelas kayak gitu sih. Karena Nah terus begini tadi yang juga soal ekonomi hijau, mungkin kalau oh ya nanti ekonomi hijau nanti aja. mungkin kalau di trace balik Ya. lagi juga ya, kalau kita lacak kembali juga ya lebih lebih awal ya, ini kan kita sebetulnya kayak seolah-olah ya aku nggak mau berpolitik lah, saya mau mau cinta lingkungan tapi nggak berpolitik. Tapi masalahnya yang pembabat hutan apa penambang batu baranya itu semua pasti berpolitik gitu kan. Itu Iya, benar. iya, Mereka mereka part kan of the oligarch juga. iya, Iya, mereka makanya. berpolitik melakukan lobby-lobby lalu menjadi shareholder untuk apa namanya? Untuk politikus-politikus tertentu, partai-partai tertentu yang dengan berusaha menggolkan agenda mereka, memuluskan aturan-aturan yang akan memudahkan mereka juga. Jadi Benar. ya yeah. Apa namanya? Ya mau nggak mau akan berhadapan dengan mereka yang juga berpolitik. Iya, dan aku mau nambahin mungkin ya Niel, jadi sebenarnya kalau teman-teman atau kita semua gitu ya, buang sampah pada tempatnya, kemudian apa menanam, berkebun, dan lain-lain itu juga nggak salah gitu, itu bagus gitu, di level mikro, itu memang kalau sebisa mungkin dilakukan gitu, dan memang, memang apa ya, yang bisa dilakukan di level individu ya mungkin kayak gitu gitu, tapi memang lagi-lagi, itu belum cukup gitu kan. Jadi bukan berarti menafikan kayak misalnya menanam pohon itu itu terlalu nggak menyelesaikan masalah secara holistik gitu. Ya nggak juga, ya nggak apa-apa gitu nanam pohon cinta sama lingkungan di level individu tuh nggak apa-apa juga gitu. Cuma memang kalau mau berubah secara holistik karena memang kerusakan lingkungan itu dihasilkan yang terbesar gitu ya. Itu
dari sistem kapitalisme atau treadmill of production tadi ya gitu, bukan dari konsumsi atau dari apa gaya hidup gitu ya, maksudnya individual base gitu, tapi dari sistem produksi yang kapitalistik ini, maka memang mengubahnya dari situ yang secara strukturalnya gitu loh ya, ya kan Neil? Jadi aku juga apa ya nggak mau bilang bahwa apa kalau misalnya kita menjaga lingkungan sekitar di level mikro itu juga ah ini nggak terlalu solutif, itu nggak juga sih, karena ya kan ngerti kan maksudnya. Iya betul, itu juga jangan diremehkan lah, itu yeah. Bukannya nggak baik. Benar. Itu mungkin, dan itu mungkin kalau menurutku bisa juga untuk menjadi apa ya, hal yang perlu diintrospeksi loh oleh orang-orang yang selalu mengejar kritik struktural begitu, tapi tapi apa ya, menyepelekan urusan-urusan seperti yep. Iya. Jadi teologis gini ya, kayak kalau kalau apa, kalau mau mengubah tuh dari diri sendiri juga, lingkungan dan yang lebih besar gitu kan. Jadi kayak wow, cukup teologis juga. Oh ya, terus tadi aku gemes mau diskusin soal green economy. Jadi kan tadi ada yang bertanya soal kapitalis hijau gitu kan. Nah ini tuh sebenarnya gimana gitu memandang itu gitu Neil. Nah kalau aku sendiri sih selalu skeptical ya terhadap kapitalis yang mengklaim cinta lingkungan gitu, karena dalam hal terutama dalam hal industri-industri besar ya, kayak misalnya apa namanya manufaktur ekstraktif dan lain-lain gitu ya, pada dasarnya sih kalau aku melihat gitu ya, kayak yang ditunjukkan dalam usaha-usaha apa legally binding kayak Kyoto Protocol atau apapun yang apa berusaha ingin mengurangi emisi lah atau apa. Nah, itu menurutku sih justru di buku ini dijelaskan bahwa pandangan untuk apa ya mengatasi secara ya udah kita apa ya lebih kompromistis aja, maksudnya pasti adalah kapitalis yang baik gitu. Itu tuh kurang gitu. Karena memang yang dikritik adalah keseluruhan sistem ekonomi politiknya itu yang pada dasarnya dia kan ingin mengakumulasi profit gitu. Jadi kalau aku sih mikirnya gitu ya Neil, apa ya, nggak mau terjebak sama inisiatif-inisiatif yang sifatnya hanya individual gitu ya, dari kapitalis-kapitalis tertentu misalnya yang punya perspektif lingkungan, tapi kemudian menafikan misalnya apa kerusakan yang emang secara sistematis tuh memang mereka ciptakan juga gitu. Apalagi kalau ingat-ingat kasus kayak misalnya Marikana Massacre misalnya, atau kasus lainnya yang di Indonesia banyak juga gitu ya, yang apa mengorbankan manusia, well-being manusia dan juga alam gitu, eksploitasi kapitalisme itu. Jadi gitu sih Neil, kamu punya pandangan soal ini nggak, kapitalisme hijau ini gitu, kapitalis hijau atau ya green capitalist gitu? Iya, seperti yang kamu udah sebut sih tadi ya. Jadi kan apa namanya? Memang naturnya dia selalu ekspansif dan mengejar akumulasi profit ya. Itu udah bagian inherentnya. Karena hakikatnya yang demikian, dia bisa sangat ekspansif dan cepat sekali berkembang. Kalau kita lihat dunia di bawah rezim kapitalisme itu sangat pesat perubahannya dari abad ke-16 sampai abad ke-21. Jadi selama 5 abad itu pesat sekali perubahan yang dihasilkan. Yep. Tetapi ya di sisi lain itu ekstraksinya, eksploitasinya terhadap alam itu juga pesat, dan sampai sampai kapan ini bisa bertahan begitu ya, bumi ini untuk bertahan. Ya tentu ada perkembangan teknologi yang bisa lebih lebih ramah lingkungan, lebih restoratif begitu. Tapi ya seberapa cepat ini perkembangan teknologi ini bisa mengimbangi ekspansi dan akumulasinya yang akan terus dipercepat begitu. Itu sih kalau dari menurutku ya. Dan kalau kita melihat bentuk-bentuk ekonomi seperti di Eropa begitu, yang banyak yang lebih ramah lingkungan ya. Tetapi ya bagaimana lalu dampak-dampak atau ekses-eksesnya itu diekspor ke
bagian-bagian itu dunia maksudnya. lain gitu. Sama kayak di Indonesia misalnya, Iya. di satu wilayah Iya. kita mau mau lebih ramah, tapi ya itu bisa jadi dampaknya dialihkan aja ke daerah lain gitu. Misalnya Iya. pertambangan di Jakarta kan nggak, hampir nggak ada ya pertambangan Nggak ya, ada tapi kan pertambangan. iya nggak ada pengundulan hutan juga ya, hutannya udah hampir nggak ada juga sih, tapi kan Iya. ekspansinya ke Kalimantan gitu, ke Papua Iya. gitu Iya, ya. makanya apa yang tadi kan selama rantai nilainya masih imperialistik gitu kan, ya kapitalis yang cinta lingkungan, katakanlah di negara Eropa gitu ada kapitalis cinta lingkungan gitu, ya dia cinta lingkungan sekitarnya, dia nggak mau lingkungan dia terpolusi, ya diekspor polusinya ke negara-negara kayak negara kita ini di Global South ini gitu kan, jadi Iya. problematis gitu ya. Itu sedih sih. Kemudian ada yang, oh Bung Daniel mantap. Iya dong, pastinya. Waduh, enggak. Enggak belajar. Enggak. Mana tadi Saya ya? muridnya Hilza. Ih, enak aja enggak, aku murid kamu. Gimana dengan pandangan bahwa usaha di level mikro justru mendera... Aduh, kok hilang pertanyaannya? Mendera diri kasih usaha. Radikalisasi. Gimana dengan pandangan bahwa di level mikro justru menderadikalisasi usaha perjuangan ekologis jadi non-politis? Gimana nih maksudnya? Iya, Usaha ya di level maksudnya mikro. kalau fokus Oh, ke yang tadi itu ya? iya Yang kita tadi. fokus ke buang Oh. sampah, penghijauan, ya kalau menurutku sih nggak usah digituinnya juga sih ya. Iya, aku juga Ini kan setuju, iya nggak usah. kan kita bisa tetap berpolitik dan terlibat dalam perjuangan kelas sambil buang sampah pada tempatnya gitu. Benar. Ya, itu lebih bagus gitu dan itu lebih Iya. preferable ya kan? Ya. Sambil apa kita cinta lingkungan, kita apa buang sampah pada tempatnya, kita apa berkebun, kita menanam, kita apa namanya? Mbak jangan lupa makan. Oh. Ya, kita menjaga lingkungan sekitar di level mikro ya sambil tetap berjuang melakukan perjuangan kelas. Itu lebih lebih bagus lagi, perfect malah gitu. Itu bagus banget gitu. Iya, dan aku setuju sama tadi soal yang kamu bilang ya, refleksi buat yang selalu memikirkan hanya solely on apa namanya strukturalis aja gitu, terus di level individunya malah enggak gitu, malah enggak dipikirin gitu kan. Ya justru Kan jangan, kalau kalau bisa sih dua-duanya iya. gitu. Nah, nanti kalau revolusi orang-orang kayak gitu perlu dihukum juga loh. Wih. Weh, kita Sorry, kerja sosial sorry. ya, Niel. Bersihin Sungai Ciliwung, aku setuju sih. Kerja sosial bersihin Sungai Ciliwung, bener-bener bener. Oh iya, Niel, aku mau nanya juga. Jadi kayak misalnya tadi apa ya? Kan ada, kamu kan misalnya punya komunitas namanya Kristen Hijau gitu ya. Terus kamu juga tadi menyebut dia fosternya adalah Marxis yang hijau gitu. Nah, boleh nggak sih kalau aku bilang bahwa sebenarnya kalau Marxis ya pasti hijau gitu, pasti berorientasi untuk cinta lingkungan. Bisa nggak ngeklaim kayak gitu? Jadi inherent gitu. Ya menurut Foster begitu, artinya ada itu kan yang itu lumayan lumayan apa ya, lumayan baru lah diangkat-angkat kembali ya oleh orang-orang monthly review itu sebenarnya. Iya. Tapi aku pikir masalah ini sebetulnya nggak bisa dilepaskan juga dari problem historis begitu ya. Artinya kan dengan problem perkembangan kekuatan produksi gitu. Misalnya kalau kita perhatikan di Uni Soviet ya kan, masalahnya dengan Marxis-Marxis hijau ini juga kan adalah kalau lantas menghakimi satu satu penerapan Marxisme dalam fase sejarah tertentu itu secara moral. Ya misalnya 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 oh, itu dulu Uni Soviet revolusi di sana negara sosialis, tapi itu loh sangat eksploitatif loh terhadap alam. Nah, itu juga nggak bisa dilihat seperti itu. Kita mesti mempertimbangkan juga perkembangan kekuatan produksi pada masa itu, lalu lalu Benar-benar setuju. kebutuhan untuk bertahan di tengah kepungan negara imperialis.
Yeah. Oh, nggak mau mereka harus memicu apa kekuatan produksinya. Nah, itu sebetulnya Yeah. bisa juga jadi alasan bagi kita untuk mendiskusikan soal Cina gitu misalnya, soal praktik sosialisme di Cina. Ya, tapi itu mungkin untuk kapan-kapan. Mungkin nanti episode berikutnya ya, episode lain gitu, tentang itu khusus. Iya, apa namanya, iya benar-benar setuju sih. Tadi, siapa nih, saya ingin tahu apakah saat ini sistem ekonomi yang dianut pemerintah itu cara yang baik atau tidak? Jelas tidak, kalau menurut aku sih. Kayaknya udah jelas jawabannya, kayaknya enggak gitu. Ya, lagi, aku ngomong apa lagi? Oh iya, yang tadi apa soal sustainable development nih ya. Tadi kan apa namanya? Kalau di buku ini kan dibilang bahwa ya ini tuh contradictory gitu loh, kayak susah untuk untuk menjaga kelestarian lingkungan di tengah pembangunan yang orientasinya kapitalistik ekspansif ini gitu kan. Nah, tapi kan di Indonesia sendiri selalu gitu ya, selalu pokoknya pembangunan infrastruktur gitu, pembangunan deh di atas segalanya gitu kan, dengan mendegradasi lingkungan gitu. Nah, jadi jelas kalau dari pandanganku sih ya, sistem pemerintahan yang sekarang ini ya kapitalistik gitu ya, tidak memikirkan manusia dan lingkungan gitu ya, tidak memikirkan well-being manusia dan juga tidak memikirkan kelestarian lingkungan, ya jelas itu salah sih kalau menurut aku. Dan tapi bukan cuma pemerintahan ini aja. Semenjak, ya at least semenjak 65 gitu ya, selalu kayak gini kan, pemerintahannya selalu pembangunan oriented gitu ya. Jadi ya, kayak gitu. Iya, iya. Meskipun kita bisa diskusikan juga itu, apa, pembangunan seperti apa mestinya yang dituju Iya, oleh bisa-bisa. negara-negara dunia ketiga atau negara berkembang seperti Indonesia. Bisa banget. Karena kalau saya sendiri, saya juga nggak mau anti pembangunan. Gitu. Iya. Iya, Karena kan ini ada Tapi, debat klasik ya, soal apa? Soal debatan. industrialisasi dan apa? Industrialisasi nasional sama reforma agraria. Apa pokoknya debat klasik soal ini ya, soal pembangunan itu yang seperti apa. Dan itu yang memang menarik sih, apa kita diskusiin itu ya? Next, apa? Buku soal itu. Bisa juga sih. Ya. Oke, benar-benar ini pertanyaannya. Oke, pembaca IP, kayaknya ekstensinya boleh sampai sini dulu ya. Nanti kita akan episode-episode selanjutnya. Dan kemungkinan besar kita akan bahas memang buku-bukunya itu yang juga punya apa ya, relevansi yang tinggi banget lah dengan kondisi kita hari-hari inilah gitu. Jadi jangan khawatir kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang menggelitik kayak tadi yang dibilang Daniel, terus pembangunan yang kayak apa dong gitu. Nah, itu kita bisa cari bukunya yang kita bisa baca bareng untuk membahas soal itu sih. Oke. Sampai sini dulu ya. Live apa namanya, baca buku bareng Indo Progress episode 3. Nanti kita lanjut lagi di episode selanjutnya, kemungkinan bulan November. Nanti dikabarin lagi lewat IG-nya Indo Progress, buku apa, dan sama siapa juga, nanti dikabarin. Itu sih. Thank you, Neil, udah menemaniku membaca terus. Iya. Yeah. Dan kemungkinan kita akan sering nih, Neil. Jangan bosen ya. Iya. Oke. Iya. Oke, sampai jumpa terima juga. Kasih untuk... Iya, sampai terima kasih banyak untuk semua yang gabung lagi di sesi kedua ini. Di part 2 ini, sampai ketemu lagi. Dadah, makasih semua. Selamat malam.